Pengedar narkoba di Samarinda ini dibekuk petugas BNNP Kaltim. AL, warga kecamatan Sungai Kunjang itu ditangkap bersama barang bukti sabu-sabu 44,8 gram. Pengungkapan ini bermula saat petugas membongkar jaringan pengedar yang membuka tempat penjualan di kawasan Pasar Kedondong. Di tempat ini, BNNP Kaltim meringkus seorang pria dengan barang bukti 10 bungkus sabu-sabu. Selanjutnya, petugas menangkap AL yang menjadi pengendali penjualan narkoba. Barang bukti tersebut selanjutnya dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air dan dibuang ke kloset. Kedondong itu ada loket. Nah, ini kan baru kan, terus dekat lagi sama kantor. Makanya kayaknya juga dia baru buka juga mungkin. Belum sebulan lebih lah. Kemudian ditemukan 10 poket yang sudah siap jual sama dia. Setelah kita tangkap dia, tersangka yang pertama ini, kemudian dari mana barangnya? Setelah dari mana itu, ada yang ngasih dia, orang kedua lagi. Kita datang orang kedua, kita tangkap orang kedua ini, dia lagi main biliar. Akibat ulahnya tersebut, AL terjerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.